الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pemirsa Setiba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini uh, menyambut datangnya bulan yang mulia ini, salah satu di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yaitu Zulhijjah serta dalam rangka menyambut hari-hari uh, terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan karuniakan secara khusus untuk umat Islam, kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka uh, sangat penting untuk kita kemudian uh, kembali mempelajari, memurajaah, mengingatkan diri kita pribadi dan keluarga tentang betapa agungnya 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala akan perjumpakan kita semua bi taala hari-hari ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah hari-hari terbaik. Oleh karena itu, mari kita mempelajari, memurojaah, mendalami kembali, mengetahui hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus apa-apa saja sebenarnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam dalam rangka atau dalam 10 hari yang akan kita lalui pada waktu yang akan datang ini. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Ustazuna beberapa hal, beberapa ibadah, beberapa syariat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Di antara syariat-syariat tersebut ada ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita perbanyak secara umum dan ada pula ibadah yang secara khusus memang disyariatkan pada Waktu-waktu yang mulia ini, pada sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah, di antara ibadah tersebut yang paling agung adalah tentu saja ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada umat Islam. Ibadah kurban itu sendiri, kalau kita ingin melihat asal usul daripada ibadah ini, maka sebenarnya dia merupakan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk menyembelih putra semata wayang beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Untuk menguji apakah Nabi Ibrahim Alaihissalam benar-benar merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rela untuk mengorbankan apapun, untuk menunjukkan kecintaannya yang tulus, yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam yang sejak awal diperintahkan oleh Allah untuk disembelih Allah subhanahu wa ta'ala gantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba sebagai bentuk ya eh, apa namanya syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala pun juga perintahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan umat ini Oleh karena itu selain berikutnya sebab-sebab turunnya syariat kurban ini sendiri yang paling pertama adalah berdasarkan daripada kisah yang kita sebutkan tadi kisah yang sangat masyhur bagaimana Allah subhanahu wa taala merintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak beliau dan hal ini pula diperintahkan kepada Rasulullah saw sebagaimana disebutkan di dalam surah al-Kautsar Allah subhanahu wa taala berfirman inna aatina kal Kautsar Fasalli wanhar huwal abtar. Pada ayat yang kedua, setelah Allah mengatakan sesungguhnya kami Allah telah mengeruniakan kepadamu Al-Kawthar. Bagian ulama mengatakan bahwa makna Al-Kawthar di sini adalah sebuah nama dari sungai Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Jannatul Firdaus. Bagian ulama yang lainnya melihat bahwa makna Al-Kawthar di sini adalah berbagai macam kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan memerintahkan Rasulullah, Fasallil Robbi Maka dirikanlah ibadah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Dari ayat inilah kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Taala mengatakan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah kurban ini. Beliau menyembelih dan merupakan kebiasaan Rasulullah SAW di setiap tahun ketika Rasulullah SAW melaksanakan Wadhhiyah beliau atau menyembelih atau melaksanakan ibadah kurban maka beliau punya kebiasaan menyembelih dua ekor kambing atau dua ekor domba sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Dohan nabiyyu shallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihi yusami wa yukabbir fadhbahahuma biyadihi muttafaqun alaihi. Ini tentu saja di antara riwayat yang sampai kepada kita tentang bagaimana tata cara atau pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini direkam secara langsung oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor sembelihan atau dua ekor domba sembelihan yang telah disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amlahaini di mana warna kulit daripada dua domba itu warna putihnya lebih banyak dibandingkan dengan warna hitamnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan akrana ini, ya, di mana dua domba itu selain warna kulit atau selain warna kulitnya putih kulitnya itu lebih banyak daripada warna hitamnya, juga dia memiliki dua buah tanduk. Kemudian kata Anas bin Malik, faraituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Maka saya melihat Rasulullah SAW meletakkan kaki kanannya di atas kifahihima atau di atas sisi yang sebelah kanan daripada dua domba tersebut atau rusuk domba tersebut yusami wa yukabbir kemudian beliau berbasmalah mengucapkan bismillah dan mengucapkan Allahu Akbar kemudian Rasulullah sallallahu menyembelihnya dengan tangan beliau oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil ini baik itu dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta syariat daripada Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepadanya maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan bahwa kaum muslimin atau para ulama kaum muslimin telah berijma' akan disyariatkannya ibadah kurban ini kepada kaum muslimin Kemudian di antara keutamaan berkurban hmm, lihat berikutnya di antara keutamaan berkurban yang pertama adalah ia merupakan ittiba terhadap petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi selain kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, tentu saja itu juga merupakan perintah untuk umat beliau. Kecuali apabila ada dalil pengkhususan perintah tersebut untuk Rasulullah SAW. Olehnya itu ketika Allah mengatakan "Fasholli lirabbika maka dirikanlah ibadah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah itu berarti ini perintah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seseorang itu melaksanakan, ketika seseorang itu berkurban, maka itu sejatinya dia telah melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah yang pertama adalah perintah untuk berkurban itu sendiri, dan yang kedua adalah perintah untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya atau ayatnya di dalam surah An-Nahl ayat 123 di mana Allah mengatakan summa auhayna ilaika anittabi millata ibrahima hanifan wa makana minal musyrikin kemudian kata Allah kami wahyukan kepada wahai Muhammad untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim yang lurus syariat Nabi Ibrahim yang lurus agama Nabi Ibrahim yang lurus itu yang hanif itu musyrikin dan Nabi Ibrahim atau agama atau Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan ibadah kurban, maka sejatinya dia menjalankan dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah yang Allah turunkan dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua dan yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 123 untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim Alaihissalam yang hanif, yang telah datang pentakidannya atau penekanannya, perintahnya di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Di antara keutamaan berkurban yang lainnya, berkurban itu merupakan terbiah terhadap jiwa seorang mukmin untuk bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Ini berdasarkan kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam, kalau kita melihat. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra semata wayang beliau sendiri, putra yang telah ditunggu selama puluhan tahun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakannya. Lantas, Allah memerintahkannya untuk menyembelih dan membunuh anak beliau sendiri. Ya, maka, ini tentu saja adalah ujian yang sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menyembelih putra-putri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk ya menyalurkan sebagian dana yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita itu yang Allah titipkan kepada kita itu untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala satu juta sembilan ratus rupiah atau dua juta rupiah itu yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa di antara kita yang mampu bersabar dengan ujian yang berat ini karena di antara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman adalah ujian dari sisi harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Kemudian, di antara keutamaan berkurban juga terbiah terhadap jiwa seorang muslim untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Oleh karena tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba melainkan ketika hamba itu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu" sampai akhir hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidak ada sesuatu yang paling aku cintai dari ibadah seseorang hamba atau dari proses pendekatan diri seorang hamba taqarrub seorang hamba kepada Allah." Melainkan apabila dia menjalankan apa-apa yang telah Aku perintahkan kepadanya, ibadah kurban ini adalah di antara apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kaum Muslimin. Maka, seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, itu berarti dia telah melakukan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus juga, ketika kita menjalankan ibadah kurban ini maka ini merupakan bentuk kasih sayang kita kepada sesama kaum muslimin oleh karena telah diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Nabi saw untuk kemudian kita membagi daging kurban yang kita sembelih itu ke dalam tiga kelompok sepertiganya untuk kita makan sepertiganya untuk kita hadiahkan dan sepertiganya untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin Bahkan sebelum riwayat-riwayat tersebut dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Hajj, "Fakulu minha wa atimul Maka makanlah dari sebagian sembelihan yang kamu sembeli itu dan berikanlah sedekahkanlah kepada orang-orang fakir yang sengsara untuk mereka makan, untuk mereka konsumsi dan seterusnya. Maka berkurban merupakan bukti kasih sayang kita kepada orang-orang yang membutuhkan sesama kaum muslimin kepada orang-orang yang fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan harta yang banyak di hari raya kaum muslimin ini. Kemudian, di antara keutamaan berkurban juga, berkurban merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya di antara penafsiran ulama tentang makna Al-Kautsar di sini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Begitu pula dengan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, alaihi wasallam, maka kenikmatan yang paling terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah dengan menjadikan Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah yang paling terakhir, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai nabi dan rasul kita semua dan itu merupakan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dan merupakan kenikmatan yang terbesar laqad Allah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan karunia yang sangat besar kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam kemudian di antara keutamaan yang lainnya bahwa berkurban itu adalah di antara sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Tadi telah kita kita dengarkan dari Ustazuna beberapa amalan-amalan di antaranya ibadah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, kita melaksanakan salat Idul Adha, kita memperbanyak amalan, melakukan takbir, takbiran baik itu muqayyad ataupun mutlak dan berbagai amalan-amalan umum yang kita lakukan, kita bersedekah, mengeluarkan harta zakat, berbakti kepada orang tua, berzikir, membaca Al-Qur'an, itu semua adalah amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 Zulhijjah ini, maka yang terbaik di antaranya adalah ibadah kurban yang dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wajada sa'atan, tsumma lam yudhi, fala musallana." siapa yang mendapatkan kelebihan, siapa yang mendapatkan kelapangan, harta yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, kemudian dia tidak berkurban pada hari raya, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat idul adha kami. Ini merupakan teguran yang sangat keras, peringatan yang sangat keras dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan kelapangan harta, Allah berikan kecukupan, Allah berikan kekayaan, Allah titipkan harta kepada mereka. Ketika datang 10 Zulhijjah ini, maka jangan sampai dia melalaikan ibadah yang satu ini. Ya. Kenapa? Karena seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan melalui hadis tersebut, kalau ada orang yang meninggalkan ibadah kurban ini sedang dia memiliki kelebihan, dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan tidak ada manfaat daripada sholat Idul Adha yang dia lakukan, kalau dia tidak berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan dua ibadah yang dilakukan dalam satu paket sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala lirabbika li maka dirikanlah ibadah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala selain daripada keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan ini maka berkurban itu merupakan tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallaha wala Tidak akan sampai darah dan daging daripada hewan kurban yang kita sembeli itu. Yang sampai adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah titahkan kepada kaum muslimin. Kemudian pemirsa setia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita berbeda mengenai hukum berkurban ini. Mereka berbeda pendapat ke dalam dua pendapat besar. Yang pertama di antara ulama kita seperti Al-Hanafiyah. Ya, Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah termasuk Imam Al-Auza'i, Al-Laitsi bahkan Syekhul Islam dari kalangan Hanabilah sendiri memandang bahwasanya berkurban itu hukumnya adalah wajib. Ya. Baik itu seorang dia adalah seorang mukim, baik yang tinggal di perkotaan ataupun di pedesaan, namun ini tidak wajib bagi seorang yang musafir. Dalilnya dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Di sini di ayat yang kedua itu sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita semua. Memberikan perintah kepada kaum muslimin, "Fasholli lirabbika" Wanhar, maka dirikanlah ibadah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah dan kita mengetahui kaidah usul mengatakan al-amru al-wujub setiap perintah itu perintah-perintah agama perintah Allah dalam Al-Qur'an perintah Rasulullah dalam hadis beliau itu menunjukkan bahwasanya apa yang diperintahkan adalah sesuatu yang diwajibkan dalam agama kita olehnya itu ulama-ulama yang kita sebutkan tersebut, mereka melihat bahwasanya ayat ini merupakan dalil utama tentang wajibnya kita berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Ditambah lagi beberapa hadis dari Rasulullah SAW seperti hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ahmad. Nabi SAW mengatakan, Man wajada sa'atan falam yuduhi falayakrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelebihan harta, mendapatkan kelapangan harta, pada sepuluh zulhijjah ini, maka hendaknya dia menyembelih. Kalau dia tidak mau menyembelih, maka tidak perlu datang ke tempat sholat kami. Ya. Hadith ini tentu saja bisa dipahami tentang wajibnya ibadah, wajibnya ibadah kurban, kemudian ayat yang lain atau hadis yang lainnya. Hadith junduk, Di mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana rahmat 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 salat atau qabla ajusalli, fal makanaha Kata Rasulullah saw Barang siapa? yang menyembelih sembelihannya sedang dia mengetahui hukumnya ya karena kita semuanya mengetahui bahwasanya meskipun ia akan kita jelaskan nanti kita semuanya tahu bahwasanya waktu dibolehkannya disyariatkannya kita menyembelih hewan kurban adalah setelah melaksanakan sholat idul adha ya, berbeda bertolak belakang dengan zakat fitri yang kita keluarkan pada hari raya idul fitri hari raya idul fitri atau zakat fitri yang kita keluarkan itu dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat idul fitri. Ya, bertolak belakang dengan ibadah berkurban ini. Ibadah kurban ini tidak boleh kita menyembelih sebelum melaksanakan sholat idul adha. Kalau ada seseorang yang menyembelih sembelihannya sebelum melaksanakan sholat idul adha dan dia tahu hukum tersebut, ya dan dia melakukan itu secara sengaja, maka kata Nabi SAW, dia wajib untuk menyembelih sembelihan yang lainnya sebagai bentuk ganti atas sembelihan yang dia sembelih sebelum melaksanakan sholat idul adha. Nah hadis-hadis ini dan ayat daripada surah al kautsar itu dipahami oleh sebagian ulama Hanafiyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya bahwasanya ayat ayat tersebut atau dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya ibadah kurban atas seorang muslim. Namun tentu saja pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran insya Allah Ta'ala adalah pendapat dari kalangan jumhur ulama kita. Jumhur ulama kita dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Ya. Dengan dalil apa? Dengan dalil hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. mana Jabir mengatakan, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'id al-adha saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha atau ata kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari melaksanakan salat Idul Adha beliau mendatangkan dua domba yang akan beliau sembelih pada maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bismillahi wallahu akbar dengan menyebut nama Allah dan Allah adalah zat yang maha besar Allahumma hadza wa amma lam yudhuhi min ummati ya Allah ini adalah sembelihan dariku dan dari hamba-hambamu atau dari umatku yang belum sempat menyembelih pada tahun ini. Dan di hadis Jabir ini ulama kita atau jumhur ulama kita memahami kalau begitu ya kalau begitu ya eh, hukum daripada berkurban ini bukanlah wajib, akan tetapi dia merupakan sunnah muakkadah. Jadi adalah amalan yang disyariatkan dan sangat ditekankan untuk dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kelebihan. Apalagi di sana ada hadis yang sahih riwayat Bukhari di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan "ban arada minkum an yudhi fala ya'khud min sya'rihi wa adhafirihi. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang ingin menyembelih yang ingin berkurban, maka jangan dia mengambil atau jangan dia mencukur rambutnya dan memotong kupunya. Nah, dari hadis ini, dari kata-kata man aroda minkum. Ya. Siapa yang menginginkan, siapa yang ingin, siapa yang mau. Nah, dari kata-kata inilah, dari lafad inilah, jumhur ulama kita memahami kalau begitu hadis ini mengakomodir bahwasanya atau memberikan isyarat bahwa di sana dibolehkan. Ya. Apabila di sana ada seseorang yang misalnya ya dia memiliki kelebihan lalu kemudian dia tidak menyembelih meskipun dia telah melakukan atau dia telah meninggalkan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang sepantasnya orang yang mendapatkan kelebihan harta tidak meninggalkan ibadah kurban ini. Oleh karena itu, kita keluar ya dari perselisihan ini dengan mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, dia adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah ini sangat ditekankan untuk dilaksanakan bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan. Nah, pemirsa tiba- TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, kita akan menyebutkan beberapa uh, fikih kurban yang mesti untuk kita ketahui bersama di antaranya syarat-syarat daripada ibadah kurban ini sendiri. Baik itu ya syarat untuk pekurban, orang yang berkurban ataupun syarat hewan kurban ya yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, syarat untuk orang yang menyembelih hewan kurban atau orang yang berkurban. Yang pertama, dia adalah seorang Muslim. Mengapa? Karena kita semua yang mengetahui bahwa ibadah orang kafir tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah orang yang orang yang kafir, orang yang tidak percaya terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, penting untuk kita ketahui dan pahami di sini bahwa... Ya, ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurbannya, ya dan ini adalah e, anjuran syariat kita, ya bahwa ketika seseorang ingin menyembelih hewan kurban, maka yang afdol adalah ketika dia sendirilah yang melaksanakan atau menyembelih hewan yang akan dia kurbankan itu. Namun kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka dipersilahkan baginya untuk menyewa seseorang yang memiliki kemampuan. Ya, yang memiliki kemahiran ya pengetahuan kemampuan untuk menyembeli hewan kurban kalau seandainya dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembeli hewan kurban yang dia telah beli lantas dia menyewa seseorang yang akan menyembelihnya maka hendaknya dia perhatikan bagaimana kondisi keislaman orang tersebut ya, orang yang menyembeli hewan tersebut kenapa karena jangan sampai jangan sampai dia adalah seseorang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat karena memang kita mengetahui bahwa ya eh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al ahdul al ahdul bayna wa hum tarkus salah. Ya. ya. pembeda antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan ibadah salat. Barang siapa meninggalkan ibadah salat fakar kafar. Maka dia telah kafir. Meskipun di sini ada perselisihan di antara ulama kita. Ya, pendapat yang lebih kuat di taala insyaallah bahwa kalau dia meninggalkan ibadah salat itu ya karena dia malas-malasan, ya dia bolong-bolong meninggalkan ibadah sholat, maka ini hukumnya adalah orang yang fasik. Dia adalah seorang yang fasik. Namun kalau dia meninggalkan ibadah sholat secara mutlak dan tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu, sholat-sholat yang wajib ini, maka dia adalah orang yang telah keluar daripada agama Islam. Apalagi sampai dia enggan melaksanakan ibadah sholat dan dia mengingkari perintah ibadah sholat. Maka jelas dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembelihan orang kafir tidak halal untuk dimakan oleh seseorang muslim. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kondisi keislaman orang yang kita sewa untuk menyembeli hewan kurban kita. Jangan sampai dia adalah orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat atau mungkin dia adalah orang yang mengingkari kewajiban ibadah sholat. Kemudian yang kedua, seseorang yang ingin berkurban itu harus memiliki niat untuk berkurban. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara sembelihan untuk kurban itu sendiri, ataukah dia menyembelih untuk ibadah yang lainnya, seperti dia ingin berakikah atau dia ingin membayarkan video? Lantas, dia menyembelih seekor kambing atau dia menyembelih seekor sapi. Maka di sini ada beberapa bentuk, ada beberapa model niat daripada proses penyembelihan hewan tersebut. Seseorang menyembelih seekor kambing boleh jadi dia niatkan untuk berkurban, boleh jadi dia niatkan untuk akikah dan itu adalah sesuatu yang sah tentu saja ataukah dia niatkan untuk melakukan fidyah atau dia niatkan untuk ibadah-ibadah yang lain maka seseorang itu harus memperhatikan persoalan niat ini dan dia niatkan bahwa saya menyembeli seekor kambing ini atau seekor sapi ini untuk melaksanakan ibadah kurban kemudian niat ini ya selayaknya dihadirkan oleh seseorang itu baik itu ketika dia Membeli hewan kurban tersebut, atau sesaat sebelum penyembelihan itu dilakukan, dan ini keduanya diperbolehkan ketika dia membeli hewan e, sapi tersebut, atau kambing itu, atau hewan kurban itu, ataukah ketika dia sesaat sebelum melakukan penyembelihan hewan kurban itu. Kemudian, yang keempat, bolehnya bersyarikat pada hewan kurban unta ataupun sapi sebanyak tujuh orang, namun tidak boleh lebih. Ya, adapun kambing tentu saja ini tidak diperbolehkan. Ya, sapi ataupun unta dari kalangan bahimatul an'am dari hewan ternak yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam surah Al-Maidah ya ini dibolehkan bagi seseorang untuk berserikat ya seseorang saling ya patung-patungan untuk membeli ya seekor sapi ataupun seekor unta apabila dia tinggal di di uh, Arab Saudi misalnya atau di tempat-tempat yang terdapat unta di sana namun, kalau di tempat kita, kita mau membeli seekor sapi, misalnya. Namun, dana kita tidak cukup untuk membeli seekor sapi, maka diperbolehkan bagi kita untuk patungan, untuk bekerja sama, mengumpulkan uang, untuk membeli seekor sapi. Kemudian, yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk berkurban, dan ini merupakan syarat. Ya, ini merupakan e, syarat yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk membeli seekor seekor hewan atau dia berserikat ya untuk membeli seekor sapi. Kemudian kita lihat dulu tentang syarat-syarat hewan kurban yang akan disembelih. Nah, Silahkan silakan berpindah beberapa slide berikutnya. Baik, oh, itu dia. Nah, beberapa syarat-syarat yang disebutkan untuk hewan kurban yang akan disembeli ada enam. Syarat yang pertama bahwa hewan kurban itu merupakan kalangan bahimatul an'am. Ya, yang disebutkan dalam di dalam Al-Qur'an eh, ada tiga jenis. Yang pertama adalah dia seekor unta atau kalau tidak ada dia adalah seekor sapi atau kalau tidak ada adalah seekor seekor kambing ataupun domba. Ya, nah, ini jenis-jenis jenis-jenis hewan kurban atau jenis-jenis hewan bahimatul an'am yang dipersyaratkan dari kalangan jenis-jenis hewan inilah kita melaksanakan ibadah kurban itu. Kemudian hewan kurban juga telah mencapai usia yang disyariatkan. Kalau dia adalah seekor unta maka dia 5 sampai 6 tahun, kalau dia adalah seekor sapi maka usianya 2 sampai 3 tahun dan kalau dia adalah seekor kambing maka usianya 1 sampai 2 tahun. Meskipun sebagian ulama kita dalam mata mazhab para ulama kita memperbolehkan kalau dia usianya kurang e, daripada misalnya kambing itu kurang misalnya dari satu tahun atau sapi itu kurang daripada dua tahun. Namun yang lebih baik adalah kalau kita menyembelihnya sesuai dengan usia yang disyariatkan ini. Kemudian hewan kurban yang akan kita sembeli itu tidak memiliki cacat. Secara khusus ada empat hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama matanya tidak picak, ya matanya tidak buta. Lalu kemudian dia tidak memiliki penyakit yang jelas, tidak ada penyakit yang jelas. Ya, dan ini bisa kita lihat baik itu dari mata, e, mata seekor kambing atau seekor sapi, ya, ataukah dari hidungnya atau dari mulutnya, lalu kemudian dari sisi kulitnya, lalu kita juga bisa melihat dari kaki ataupun mohon maaf dari anus atau dari pantat seekor e, seekor e, sapi ataupun kambing. Termasuk juga adalah melihat E, mohon maaf kalau dia adalah seekor sapi betina, maka kita bisa melihat dari e, puting susunya. Ya, ini pun juga bisa ada diperhatikan apabila dia memiliki penyakit-penyakit yang jelas, di mana penyakit itu bisa memberikan efek buruk terhadap jumlah dan kualitas daging yang dimiliki oleh sapi itu. Makanya kalau kita rujuk dan kembali kepada buku-buku fikih para ulama kita, mereka menyebutkan ada 32 penyakit, yang bisa memberikan pengaruh kepada daging atau kepada kualitas daripada daging seekor seekor hewan baik itu kambing ataupun sapi. Ya, ada 32 penyakit termasuk unta pun juga seperti itu. Dan 32 penyakit inilah yang kemudian menurut ulama kita dimakruhkan untuk menyembelih seekor hewan kurban apabila he hewan kurban itu memiliki satu daripada 32 penyakit tersebut. Ya, tentu saya kita tidak memiliki waktu untuk menyebutkan seluruh penyakit-penyakit yang banyak itu. Namun ini yang paling inti. Jangan sampai ya matanya picak ini satu, matanya buta. Yang kedua adalah dia memiliki penyakit yang jelas. Dilihat secara kasat mata dia langsung ya kita langsung mengetahui bahwa ini sapi ini ya sedang sakit, sedang sakit. E, baik itu dari melalui matanya atau melalui mulut, dari hidung ataupun dari tempat-tempat yang lainnya. Kemudian dia pincang, dan yang terakhir adalah sangat kurus. Nah, ini empat kategori, empat hal yang harus kita perhatikan ketika ya kita membeli seekor hewan, baik itu kambing ataupun sapi, ataukah kita wakilkan kepada panitia masjid misalnya atau panitia penyembelihan hewan kurban, kita wakilkan kepada mereka, kita persyaratkan agar kemudian mereka memperhatikan hewan yang akan dibeli itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara syarat hewan kurban yang akan disembelih itu adalah dia merupakan hewan kurban yang dimiliki secara pribadi, ya, secara utuh. Ya. Maka tidak sah kalau seseorang itu berkurban dengan hewan yang digadaikan kepadanya. Dia memberikan pinjaman uang misalnya, lantas orang yang meminjam itu memberikan seekor sapi kepada dia dalam bentuk hewan yang digadaikan. Maka dia tidak memiliki hak, bahkan tidak diperbolehkan, tidak sah kalau dia menyembelih hewan yang digadaikan itu kepada dia. Nah, itu tidak disahkan karena itu bukan milik dia. Ya. Ataukah misalnya hewan itu merupakan warisan sebelum pembagian harta warisan itu selesai. Ya. Anggaplah misalnya pada tanggal 9 Zulhijjah orang tua seseorang itu meninggal dunia, bapak atau ibunya meninggal dunia. Lalu kemudian di antara harta warisan yang dia tinggalkan bapak itu adalah hewan ternak misalnya, dia memiliki ya kambing, dia memiliki sapi dan seterusnya. Lantas ketika masuk tanggal 10 Zulhijjah, maka anak daripada bapak yang meninggal itu, yang meninggal kemarin itu, ya dia belum diperbolehkan untuk menyembelih hewan yang diwarisi atau diwariskan oleh bapaknya sebelum harta warisan itu sempurna diselesaikan. Ya, atau sempurna pembagiannya. Kalau semuanya itu sudah diselesaikan pembagiannya, barulah seseorang itu diperbolehkan untuk menyembelih hewan yang dia dapatkan dari harta warisan bapak atau ibu ibu ibunya yang telah meninggal dunia. Kemudian hewan kurban itu dimiliki dengan cara yang syar'i, bukan dengan hasil curian, tipuan ataupun dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda innallaha thayyibun la yaqbalu illa Allah itu adalah zat yang maha baik, tidak menerima dari seorang hamba kecuali yang baik-baik pula. Kemudian yang keenam adalah penyembelihan kurban itu dilakukan pada ya masa yang ditentukan oleh oleh syariat Islam. Nah, jadi ini harus kita laksanakan hewan atau penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan memang pada waktu yang disyariatkan, memang pada waktu yang yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ya. Waktu yang ditetapkan oleh syariat Islam itu adalah setelah kita melaksanakan sholat idul adha. Ya sebagian ulama kita melihat yang lebih afdol lagi kalau setelah seseorang ya kalau seseorang menyembelih hewan kurbannya setelah khatib menyelesaikan khutbahnya ya, setelah khatib menyelesaikan menyelesaikan khutbahnya lalu kemudian ya waktu ini berlangsung ya dimulai dari selesai kita melaksanakan sholat uh, idul adha lalu kemudian setelah itu kita melaksanakan apa namanya dibolehkan untuk menyembelih masuk pada tanggal 11 lalu masuk pada tanggal 12 dan sampai pada tanggal 13, selesai hari-hari tasyrik 11, 12, 13, ini semua empat hari adalah waktu yang disyariatkan untuk kita melaksanakan e, ibadah kurban ini. Ya, oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyembelih sebelum melaksanakan sholat idul adha. Dan tidak boleh juga kita menyembeli setelah lewat daripada waktu yang telah ditetapkan seperti misalnya seseorang menyembelih pada tanggal 14 atau pada tanggal 15 ya atau lewat daripada itu maka ini tidak terhitung lagi sebagai sebuah ibadah ibadah kurban. Baik, secara ringkas pemirsa hmm, tiba- TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita ingin melihat eh, adab-adab di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita menyembelih hewan kurban. Ya, slide berikutnya Ya, ini harus kita bedakan, ya, antara menyembelih seekor unta ataupun menyembelih seekor e, sapi dan kambing. Ya, dalam penggunaan lafaz itu terba, terdapat perbedaan. Kalau kita ingin menyembelih seekor unta, maka dengan cara nahar, dengan cara menusuk bagian bawah dari leher seekor unta, ya, itu adalah proses penyembelihannya, dan dia disembelih dalam keadaan dia berdiri, tidak dibaringkan sebagaimana seekor sapi ataupun kambing. Ya. Tapi kalau kita menyembeli seekor sapi ataupun kambing, maka ya dia harus dibaringkan seperti ini di atas rusuk yang sebelah kiri menghadap ke arah kiblat. Nah, beberapa adab yang perlu diperhatikan pemirsa sekalian. Yang pertama, hendaknya yang menyembeli hewan kurban itu adalah orang yang berkurban itu sendiri. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka dia dipersilahkan untuk ya mewakilkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan dan orang yang berkurban itu sendiri disyariatkan untuk ikut dan hadir menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban tersebut. Yang kedua, ya, dia menggunakan pisau yang sangat tajam. Semakin tajam pisau atau parang itu, maka semakin afdol. Makin tajam, maka semakin makin afdol. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah kata ba'aleikum ihsan, faida faida qataltum fahsinul fa Fa dhibha wal ahadukum syafratahu wal yurih Kemudian yang lainnya, ya, bagi seseorang yang ingin menyembelih hewan kurban maka dia tidak mengasah pisaunya di hadapan hewan kurban yang akan dia sembelih. Ya, jangan sampai dia menyem, dia mengasah pisaunya itu di hadapan hewan kurban yang akan dia sembelih. Ya, karena ini merupakan ya sesuatu perbuatan yang akan memunculkan rasa takut kepada seekor hewan yang akan disembelih sebagaimana datang riwayatnya dari Nabi SAW alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah melewati seseorang ya di mana orang tersebut telah meletakkan kambing yang akan dia sembelih itu Lalu kemudian dia mengasah pisaunya di hadapan hewan atau di hadapan kambing tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang orang itu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di antara hal yang lainnya adalah membaringkan hewan tersebut di atas rusuk yang sebelah kiri, lalu kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi, kita menyembelih ke arah kiblat dan dianjurkan juga bagi seseorang ketika dia hendak menyembelih hewan kurbannya maka dia meletakkan kakinya di atas rusuk atau di leher hewan kurban itu ya jadi kaki kanannya dia letakkan di atas rusuk dari hewan kurban itu seperti dia kambing misalnya atau kalau dia sapi ya karena terlalu besar tentu saja lebih besar dari tubuh manusia maka dia letakkan kakinya di leher daripada sapi tersebut Ya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala yang tadi kita sebutkan. Kemudian ketika dia ingin menyembelih hewan kurban tersebut, maka dia mengucapkan dia menghadirkan niatnya lalu kemudian dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kalau dia ingin menambah misalnya Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, maka itu diperbolehkan. Ya Allah, ini sembelihan atau kurban dariku. Dan kurban dari keluarga keluarga saya, maka itu pun juga diperbolehkan. Kemudian setelah itu dianjurkan bagi seseorang yang ingin menyembelih hewan kurban, maka dia menyembelihnya dengan satu kali sembelihan dan jangan sampai dia menggorok leher daripada hewan tersebut karena itu akan menimbulkan penyiksaan dan pemboliman terhadap hewan yang dikurbankan. Oleh karena itu semakin tajam ya pisau yang dipergunakan maka itu semakin off -board. Kemudian sebagian ulama melihat bahwa ketika hewan itu telah disembelih, telah terpotong uratnya atau lehernya, kerongkongan serta dua urat yang ada urat besar, dua urat besar yang terdapat di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada hewan itu, kalau itu sudah terputus dan darah itu sudah menyembah keluar maka ya dianjurkan menurut sebagian ulama kita untuk melepaskan ikatan kaki yang sebelah kanan baik itu depan ataupun belakang Agar supaya apa? Agar supaya sembelihan itu, atau hewan tersebut, bisa meronta-ronta dengan menggerakkan kedua kaki kanannya, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan depan, ataupun belakang, agar kemudian darah hewan tersebut semakin cepat, ya, tersimbah keluar, dan nyawa itu semakin cepat hilang daripadanya. Kemudian, eh, setelah itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak diperbolehkannya mematahkan leher atau ya menguliti hewan kurban tersebut sampai betul-betul hewan itu ya kita yakin bahwa dia telah mati. Karena apa? Karena kalau kita mematahkan lehernya atau kita patahkan anggota tubuhnya atau kita kuliti eh, apa namanya? kita kuliti hewan tersebut padahal kita belum yakin bahwa dia telah benar-benar mati, maka itu merupakan bentuk penzaliman terhadap hewan hewan kurban tersebut. Nah, pemirsa setiba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tentu saja hal-hal yang uh, perlu untuk kita pelajari kembali berkenaan tentang ibadah kurban ini. Namun, sangat disayangkan sekali waktu yang membatasi kita semua, sehingga kita uh, cukupkan pada pertemuan materi kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan Allah wa Iyakum Ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh ustaz kita Ustaz Rahmat Badani LcMH Azzaullahhu Taala. Dan tentu saja banyak sekali faedah-faedah yang sangat bermanfaat untuk kita dari apa yang telah beliau sampaikan. Para pemirsa dan peserta Tablik Akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Langsung saja kita beralih ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Dan kami memberikan kesempatan kepada para peserta yang ingin bertanya. Dapat dengan cara melambaikan tangan dengan cara menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan kepada para peserta. Avanza ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar. Kita bacakan. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang datang dari Anna. pertanyaannya, bagaimana hukum berkurban sapi yang kurang dari tujuh orang? Baik. Baik. Uh, tadi kita sebutkan tentang orang yang berkurban itu sendiri diperbolehkan untuk berserikat sampai dengan tujuh orang, dan ini adalah batas maksimal. Adapun batas minimal maka tidak ada batas tentu saja ya batas yang paling minimal adalah satu orang tentu saja ya tapi kalau kita mau berserikat dua orang atau tiga orang maka itu adalah hal yang diperbolehkan ya dengan ketentuan tentu saja yang dibayar oleh masing-masing orang tersebut tentu lebih besar dibandingkan kalau dia berserikat dengan tujuh orang maka untuk batas maksimalnya itu tujuh orang tidak boleh lebih adapun batas minimalnya adalah satu orang Allah alam Saya syukran wa atas jawabannya. Pertanyaan yang berikut Pertanyaan dari Ikhwan Mamasa. Pertanyaannya Bolehkah berkurban meniatkan keluarga yang sudah meninggal? Baik. Sebagian ulama melihat bahwa berkurban untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat mengatakan dibolehkannya kita berkurban dengan niatan bahwa pahala kurban pahala ibadah kurban ini kita niatkan untuk keluarga yang telah meninggal dunia berdasarkan dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ada salah seorang sahabat berkata bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah inna ummi matat. Ya, sesungguhnya ya Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Kalau seandainya dia sempat ya berbicara sebelum dia wafat, maka dia pasti akan menyedekahkan hartanya. Ya, maka, para sahabat itu maka sahabat itu bertanya afa, afa anha? Apakah saya bersedekah untuk ibu saya yang telah meninggal dunia? Maka Nabi menjawab, "Na'am, silahkan Nah, oleh karena itu para ulama kita sebagian ulama kita melihat bahwa kalau kita bersedekah ya dan kita niatkan sedekah itu untuk pahalanya untuk keluarga kita, ibu kita atau bapak kita atau siapapun yang telah meninggal dunia, maka itu adalah di hal yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana ibadah haji, ibadah umroh dan yang ibadah-ibadah yang lainnya atau berpuasa itu semuanya adalah ibadah-ibadah yang dibolehkan kita melakukan ibadah tersebut dan pahalanya meninggal dunia. Uh, di dalam untuk sedekah adalah kita berkurban, ya, termasuk dalam bentuk bersedekah adalah kita berkurban. Kenapa? Karena uh, tujuan daripada kita melakukan kurban ini adalah lillahi taala dan untuk kita bersedekah kepada kaum muslimin. Allah mengatakan fa مِنْهَا wa aymul bahisa Oleh karena itu, insya Allah dibolehkan kalau kita berkurban untuk uh, keluarga kita, ibu kita, bapak dan yang lainnya yang telah meninggal dunia. alam Insyaallah. Syukran jazakumullah khair atas jawabannya. Ini Ustaz ada ikhwah dari room chat yang melambaikan tangan atas nama Muhammad Purwanto. Ya, kami persilahkan kepada Muhammad Purwanto untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silahkan dibuka mic-nya. Masya Allah. Syukur Ustaz. Kedengaran Ustaz. Ya, fadol. Iya, kedengaran. Afan, saya mau tanya nah, usia hewan kurban, Ustaz. Ya, bagaimana? Kan kalau sapi dua tahun, Ustaz, kalau kambing usianya satu tahun, Ustaz. Kadang kalau kita ya, membeli, ya, sekarang penjual juga dia katakan cukup usianya. Ustaz, kalau hewan kurban itu cukup usianya yang kita sembeli. Kemudian yang kedua, Ustaz, terkadang juga kita sebagai penyembeli yang di yang kita wakilkan untuk eh, orang yang berkorban, mereka kemudian menuliskan nama namanya Ustaz. Apakah eh kita harus sebutkan juga sebagai agar, mereka juga bagaimana agar mereka juga merasa yakin gitu. Mungkin ada sebagian yang kurang yakin jangan tidak disebut mungkin namanya begitu Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Itu saja. Hmm. Baik. Oh, uh, yang pertama tadi adalah Ketika kita membeli hewan kurban, maka ini memang kita harus persyaratkan itu, ya bahwa hewan kurban yang ingin kita sembeli atau yang ingin kita beli, misalnya kambing itu kita persyaratkan usianya harus memang satu tahun. Kalau seandainya penjualnya itu mengatakan ini usianya sudah satu tahun, padahal belum, maka ya persoalan ini dikembalikan kepada si penjual itu ketika dia berbohong untuk mendapatkan keuntungan itu atau dia misalnya mengatakan e, saya mau beli sapi ini usianya 2 tahun. Kemudian dia mengatakan ya ini usianya penjual mengatakan ini usianya sudah 2 tahun padahal masih satu tahun setengah, maka ya e, alladhi tawalla berahu si bai' itu yang menanggung dosanya adalah si penjual itu karena dia telah berdusta berbohong ketika dia menjual e, jualan atau hewan tersebut. Kemudian Uh, kemudian, halnya, uh, pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang panitia, ya, panitia yang diamanahkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Makanya, di sini memang uh, disyariatkan bagi orang yang mewakilkan penyembelihan hewan kurban itu agar dia datang dan hadir menyaksikan penyembelihan hewan tersebut, ya. Dan memang, di apa namanya, dan memang disebutkan oleh si penyembelih itu, disebutkan nama-nama daripada keluarga yang berserikat untuk menyembelih tujuh ekor apa namanya menyembelih seekor sapi tersebut. Ya, makanya kan dalam hadis Jundub itu atau dalam hadis Jabir itu sampai dalam hadis apa namanya hadis Anas, memang Anas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan apa yang disampaikan atau apa yang dibaca oleh Nabi SAW karena beliau mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi SAW Anas mengatakan faraituhu wada'a qadamahu ala sifahihima yusami wa yukabbir. Ya tidak mungkin Anas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi saw membaca basmalah dan bertakbir kecuali Nabi saw memperdengarkan itu kepada sahabat yang hadir pada saat itu. Termasuk juga hadis yang lainnya hadis Jabir, ya di mana Jabir mengatakan faraai tuhu eh, apa namanya eh, eh, yakul Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Enggak mungkin Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan apa yang disampaikan oleh apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali beliau mendengarkannya. Ya, nah, makanya kalau memang ada raibah, ada eh, apa namanya eh, kalau seandainya misalnya orang yang berserikat tujuh orang itu ragu apakah kita membaca atau tidak membaca nama-nama mereka, maka sebaiknya memang kita perdengarkan pada mereka dan mereka berada di sisi kita supaya mereka mendengarkan bahwa kita betul-betul telah membaca nama-nama mereka sebagai orang-orang yang berserikat membeli satu ekor sapi tersebut. Wallahu taala alam. <Sess>